Stella Kim, kenapa akhir-akhir ini jarang update tentang Sinbis House? Buat Tinkle Tinkle dan juga Sinbis House Lovers Indonesia, sebelumnya Stella Kim mau minta maaf karena Stella Kim 3-4 bulan yang terakhir ini benar-benar jarang banget update. Buat subscriber Stella Kim yang baru ataupun Tinkle Tinkle dan juga Sinbis House Lovers Indonesia, akhir-akhir ini benar-benar udah rajin. Mudah-mudahan semuanya makin betah dan makin suka di channel Stella Kim ya. Jadi buat yang pengen request, silahkan bisa tinggalkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi tentunya di channel Stella Kim. Terima kasih. Stella Kim, apa benar ada film terbaru Sinbis House? Jadi buat film atau movie Sinbis House yang terbaru kali ini itu mengambil inspirasi dari multiverse. Jadi multiverse itu di mana ada banyak sekali dunia yang bersamaan namun dengan daya pikir dan juga pandangan yang berbeda. Ada 7 pintu dimensi. Jadi untuk Kibi itu adalah goblin baru yang berwarna merah muda atau warnanya pink yang lucu banget. Nah, itu dia adalah goblin dimensi. Jadi dia bisa membuka semua pintu ke 7 dimensi. Nah, sedangkan untuk Harry dan teman-temannya nanti pasti akan ada keseruan, yaitu mereka akan bertemu kembaran masing-masing di pintu dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kapan akan tayang film terbaru Sinbis House? Buat tinggal-tinggal semuanya dan juga Sinbis House Lovers Indonesia, Stella Kim mau jawabin ya. Jadi untuk kali ini penayangan movie atau film Sinbis House yang terbaru itu masih penayangannya hanya di wilayah Korea saja. Nanti kalau misalnya sudah ada update, Stella Kim pasti akan info. Jadi semoga sabar semuanya dan menunggu penayangannya di Indonesia ya. Semuanya semangat! Dan Stella Kim juga pasti bakalan review buat teman-teman semuanya. Jadi sabar aja dan stay tune tentunya di channel Stella Kim. Sampai jumpa, sarangnya yuk.